5 April 2023, di pagi hari saat Pak Daniel sedang mereview laporan keuangan warung abnormal. Pak Daniel merasa ada yang tidak beres karena penjualan setiap tahun semakin merosot dan akhirnya memutuskan untuk membuat pesan bisnis yang berisi laporan keuangan yang menurun selama lima tahun terakhir. Lalu Pak Daniel mengirimkan kepada asisten untuk disampaikan kepada CEO. Setelah beberapa saat, Bu Elena menerima email dari Pak Daniel. Bu Elena langsung membaca dan mereview pesan bisnis tersebut untuk dikirimkan lagi kepada Pak Dino selaku CEO. Sementara itu, Pak Dino sedang berada di Singapura karena ada keperluan lainnya. Pak Dino mendapatkan sebuah notifikasi dari emailnya. Pak Dino pun langsung mengecek email dari Bu Elena. Pak Dino terlihat kecewa saat membaca dan mengamati pesan bisnis tersebut. Saat itu juga beliau langsung memutuskan bahwa sangat diperlukan rapat darurat secara online untuk mengatasi permasalahan ini. Bu Elena pun menerima pesan dari Pak yang berisi perintah untuk mengadakan rapat darurat untuk seluruh si level sekaligus owner. Ia langsung bergegas membuat undangan untuk para si level. Surat undangan sudah jadi dan siap disebarkan melalui email. Sementara itu, pada sore hari di ruangan si level berkumpul. Ibu Kaf bertanya, apakah teman-teman yang lain sudah mengecek email dan menerima surat undangan untuk rapat besok? Lalu, si level yang lain memeriksa email dan juga mendapatkan surat undangan yang sama. Saat itu, para si level pun berunding untuk memecahkan solusi untuk rapat besok. Menentukan poin-poin dan hal yang bisa dilakukan untuk kedepannya agar warung abnormal dapat berjalan normal seperti dahulu lagi. Sedangkan itu, Bu Elena juga berkomunikasi bersama si level untuk mempersiapkan agenda untuk rapat nanti. Hari di mana rapat dilaksanakan pun tiba. Rapatnya akan kita mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi. 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 Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh si level di perusahaan Warung Abnormal yang telah bergabung dalam rapat darurat online ini. Saya akan memulai rapat dengan pengumuman penting sebelum memulai sesi diskusi. Bahwa rapat ini diadakan sebagai tanggapan atas keadaan darurat yang sedang terjadi berupa penurunan yang terjadi di Warung Abnormal. Kami membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari semua peserta untuk menemukan solusi terbaik. Elena, jangan lupa notifikasinya ya. Baik, Pak. Sekarang saya akan membuka sesi diskusi. Silakan kepada Pak Daniel untuk menunjukkan grafik omset warung abnormal. Baik. Berikut adalah grafik omset dari warung abnormal yang menunjukkan penurunan penurunan penjualan yang cukup signifikan sampai pada tahun 2022. Jika dilihat dari grafik omset tersebut, terjadi kenaikan dari tahun 2018 ke 2019, namun diikuti dengan penurunan yang cukup signifikan selama tahun 2019 sampai 2022. Penurunan tersebut itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu harga yang terlalu mahal, overpriced, beberapa menu yang dihilangkan, kurangnya inovasi pelayanan, dan kurangnya branding dan promosi faktor pertama yang menyebabkan penurunan penjualan restoran tersebut adalah harga yang terlalu mahal atau overprice. Hal ini dapat disebabkan oleh perusahaan kita yang menginginkan profit yang besar, tetapi sebenarnya perusahaan kita menggunakan biaya produksi yang tidak begitu mahal. Untuk faktor kedua adalah beberapa menu favorit yang dihilangkan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti biaya bahan makanan yang tinggi atau penjualan menu yang rendah. Namun jika menu favorit dihilangkan, pelanggan mungkin kehilangan motivasi untuk datang ke restoran dan mencari alternatif lalu, lain. Lalu faktor ketiganya adalah kurangnya inovasi dalam pelayanan. Kita harus terus-menerus berinovasi untuk mempertahankan minat pelanggan. Jika kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, mereka mungkin kehilangan bisnis mereka kepada pesaing yang lebih inovatif. Baik, untuk faktor keempat adalah kurangnya branding dan promosi. Jika kita tidak memiliki branding yang kuat atau melakukan promosi yang cukup, sulit untuk memperhatikan pelanggan dan membangun loyalitas merek. Sekarang kita akan memasuki si tanya jawab dari grafik omset dan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan omset warung abnormal. Adakah yang ingin menanggapi atau memberikan saran terkait hal tersebut? Oke, terima kasih atas presentasinya. Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan, saya ingin bertanya Apakah ada dari kalian yang sudah memiliki solusi untuk menghadapi situasi seperti ini? Izin menjawab, mungkin dari sisi finansial kita bisa mengurangi biaya produksi yang akan berdampak pada penurunan harga jual, di mana dengan harga yang lebih terjangkau kita bisa menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Namun, tentu saja kita juga perlu memastikan bahwa kita tetap bisa mendapatkan profit izin menambahkan, selain itu saya pikir kita perlu melakukan survei untuk mengetahui apa, apa yang pelanggan kita inginkan. Dengan mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka, kita bisa lebih fokus dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan perminatan mereka. Ini bisa membantu kita meningkatkan penjualan kembali. Itu adalah ide yang baik. Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, sebaiknya kita perlu mengevaluasi strategi pemasaran yang telah kita gunakan selama ini. Kita bisa mencari cara baru untuk menarik perhatian pelanggan seperti melalui penggunaan video atau konten yang lebih menarik. Kita juga bisa bekerja sama dengan influencer atau selebriti di media sosial untuk membantu mempromosikan produk kita. Izin menambahkan sedikit untuk faktor menu yang dihilangkan, kita sebenarnya harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum menghilangkan menu favorit mereka. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika menu favorit dihilangkan, pelanggan mungkin kehilangan motivasi untuk datang ke restoran dan mencari alternatif lain. Oke, terima kasih atas sarannya. Saya setuju dengan kerja keras dan dedikasi kita, saya yakin kita bisa menghadapi hal seperti ini. Sehingga kita dapat menaikkan lagi penjualannya. Untuk selanjutnya, tiap departemen silakan untuk menjal menjalani langkah-langkah tersebut ya akan kita cek penjualan tiga bulan ke depan. Apakah ada perubahan atau tidak? Siap, Pak. Akan kami laksanakan. Akan kami laksanakan. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Baik, sesi diskusi telah berakhir. Terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dalam rapat darurat online ini. Kami akan memperbaharui rencana darurat kami dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi situasi darurat yang sedang kita alami ini. Berdasarkan diskusi tadi, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai si level dari warung abnormal, untuk mengatasi permasalahan terkait dengan penurunan penjualan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengurangi biaya produksi untuk menurunkan harga jual, melakukan survei untuk mengetahui apa yang pelanggan kita inginkan, dan juga mengevaluasi strategi pemasarannya. Mungkin rapat online kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam rapat ini. Semoga melalui rapat ini permasalahan yang terjadi di Warung Abnormal dapat segera diselesaikan dengan tuntas. Baik, terima kasih Bu Elena. Baik, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Rapat pun selesai dan setiap departemen menyiapkan aksinya untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi oleh Warung Abnormal.